kasih kepada PKS, semoga sehat selalu dan semoga PKS semakin sukses. Semoga setelah divaksin lebih baik, lebih sehat, PKS lebih maju. Terima kasih sudah PKS telah mengadakan vaksinasi massal. Semoga PKS kedepannya lebih maju lagi. Pada warga Kota Bandung, pertama jangan ragu untuk mengikuti vaksin. Yang kedua, tetap menjaga protokol kesehatan. Yang ketiga, tetap bersemangat. Dan yang keempat, mari kita tata kehidupan kita kembali. Tetap kita harus meyakini COVID-nya masih ayak kene. Oleh karena itu jangan euforia, saya kira. Tetap masker harus dipakai, ya. Tetap saya kira cuci tangan semuanya. Ya, saya kira terima kasih kepada DPD PKS Kota Bandung ya, dengan berkolaborasi dengan semua pihak ya, dan saya kira ini patut dicontoh oleh seluruh DPD PKS Jawa Barat. Kita mengapresiasi sebanyak mungkin ya pada partai politik yang dengan bahu-membahu melaksanakan vaksinasi massal secara gratis. Insya Allah ini menjadi bagian daripada seluruh harmoni kerjaan di Kota Bandung. Dengan vaksin ini kita sudah berikhtiar, dan ikhtiar ini juga harus dilanjutkan tetap dengan menjaga protokol kesehatan ya. Tetap memakai masker, mencuci tangan pakai sabun gitu ya. Juga menghindari kontak fisik lah. Saya mengajak kepada masyarakat Bandung yang belum vaksin, konsien-sien ya. Jangan takut-takut untuk segera mendaftar, baik ke institusi partai DPD PKS Kota Bandung maupun ke pemerintah, ke puskesmas terdekat atau ke dinkes untuk segera ya. Ya, buat masyarakat Kota Bandung yang belum divaksin, segera untuk daftar, baik itu dalam kegiatan massal seperti yang diadakan oleh DPD PKS maupun juga silakan berkomunikasi ke puskesmas masing-masing yang secara kebijakan memang ada di puskesmas untuk vaksinasi rutin. Saya harap warga Kota Bandung sudah tervaksinasi dan di Kota Bandung tingkat pemaparannya menjadi terus turun melandai. Insya Allah.